Saya Anggi Agustin berasal dari Kota Salatiga. Sebelum lanjut, jangan lupa follow akun Instagram saya, Anggi II Agustin. Di tengah ramainya wabah virus corona di Indonesia, sudah banyak orang yang waspada, tapi ada juga yang masih meremehkan, menganggap bahwa virus corona hal yang biasa-biasa saja. Saudara kita, kita tegur. Mas, pakai masker. Ntar rawan lo terkena virus corona. Apaan sih? Engat tahu. Gak bisa ngerokok. Lagian kan kita punya Tuhan. Hidup dan mati sudah di tangan Tuhan. Teman kita pun kita tegur. Cuci tangan pakai sabun. Kan habis aktivitas di luar. Kalau enggak, pakailah hand sanitizer. Kenapa sih pakai takut? Cuci tangan pakai sabun. Kita tuh punya Tuhan. Aman deh, doa aja yang kuat. Dan masih banyak teman-teman kita di luar sana yang masih nongkrong-nongkrong sama orang banyak. Kurang-kurangin lah aktivitas di luar, social distancing seperti himbauan pemerintah. Ngapain sih? Mumpung muda, sehat, bebas dong. Kita tuh punya Tuhan. Doa aja pasti dilindungi. Semua Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Doa memang penting, tapi kita juga perlu melakukan apa yang telah kita doakan. Justru dengan situasi seperti ini, kita harus saling menjaga, menyayangi, mengingatkan, berbagi satu sama lain. Anggaplah bahwa dirimu telah terpapar virus corona, maka kamu akan membatasi semua aktivitas bersama orang lain. Dengan begitu, nyawamu dan nyawa banyak orang yang kamu selamatkan. It's not all just about you. Tentang semua orang, tentang banyak orang. Maka stay at home untuk memutus rantai COVID-19. Jangan lupa bantu like video ini ya. Terima kasih.